Ya bro. Ditungguin lo, Ma Angkel. Udah mau mulai nih. Waduh. Mendadak kok nggak bisa datang. Emang bro di mana ya bro? Lapak baru ya. Ada apa di situ? Udah sih ya. Oke. Oh, mau titip pertanyaan sama Angga gitu. Jadi aku mau wakili. Oke. Ya, apa pertanyaannya? Ya, jangan banyak-banyak bro pertanyaannya bro. Satu aja. Oke. Apalah, apal pertanyaan segitu mah. Iya. Oke deh. Hati-hati ya bro. Ya, hati-hati lu. Be careful. Iya. Oke deh, jadi gak jadi kondangan dong aneh nih. Udah siap-siap untuk pergi kondangan lagi. Udahlah. Oke deh. Thank you ya. Siap. Sobat tantangan, hari ini saya mau wakili Bro Elbes yang sedang berburu kali ya. Nah, hari ini kita tetap dalam acara tanya aku. Oke. Kalau mau minum kopi ya. Macam sambil minum kopi sedap nih. Cuma kurangnya pisang goreng. Wah. Pisang goreng. Gak apa-apa, ada kopi juga loh. Ini bukunya seru ini nih. Gak keburu juga pesan pas pisang goreng kan. Iya nih. Bukunya bagus ya. Iya. Lucu, tapi ya isinya menarik. Nah, Angkel, ini tadi barusan gue Elbes telepon. Katanya gurunya gak bisa dateng. Lagi berburu apa gak tau nih Angkel. Pasti sobat tantangan mau tahu ya bro Elbes sedang berburu apa ya. Nah, ada kirim pertanyaan Angkel dari bro Elbes. Katanya begini, bro Elbes lagi galau ya. Dia berada dalam satu organisasi atau komunitas yang baru, tapi begitu dia baru masuk ke sana ternyata merasa nggak cocok karena pergaulan di sana itu berbeda. Ada yang merokok, ada yang minum, gitu katanya Angkel. Tapi dia suruh tanya Angkel, keluar apa jangan ya dari sana. Tapi dia sedang berburu, Angkel. Oh, ada incarannya di sana nih. Iya, Angkel tahu aja. Jadi dia ada sedang ngincer mungkin satu gadis ya. Tapi katanya gadisnya baik-baik. Nah, dia jadi galau, keluar apa jangan. Tapi buruannya belum dapat, Angkel. Nah, itu pertanyaannya tadi. Nggak salah deh saya dengar. Bagaimana menurut Angkel? Ini memang dilema ya, Mia. Nah. Sangat sulit.
Artinya kalau tidak ada inceran, gampang saja keluar. Nggak cocok, ya sudah keluar. Tapi kalau ada inceran, apalagi idaman pujaan hati, udah lama ya, akhirnya ketemu yang cocok, pingin PDKT, tapi seperti ini kondisinya memang sangat sulit. Sehingga Uncle mau jawabnya juga jadi sangat sulit. Cuman memang begini Mi, kalau menurut Uncle, kita diskusi ya Mi ya, mana tahu ya Mami bisa tambahkan ntar buat Bro Elbes jalan keluarnya yang paling bagus. Kalau menurut Uncle, memang dibandingkan kitanya tidak cocok, kita udah merasa tidak cocok di satu komunitas itu, meskipun kita tidak ikut merokok, kita tidak ikut minum, kita minum minuman yang memabukkan, kita juga nggak ikut berjudi, kita juga nggak ikut nonton film porno. Pada saat pemutaran film pornonya mungkin kita ya menyingkir dulu. Tetapi kita sudah ada bayangan. Kita sudah menyaksikan mereka saat ini sedang merokok. Mereka bagaimana situasinya, setiap hari kita akan kerekam bagaimana proses mereka berjudi, bagaimana caranya, bagaimana ini, suka nggak suka lama-lama kita akan masuk. Kemudian meskipun kita tidak menonton film pornonya itu, tetapi sebelum mereka menonton kita tahu ya. Setelah itu mereka cerita, kita dengar. Jadi terbayangkan juga, lama-lama kita nggak nyadar ya, terjadi satu perubahan. Tentu ceweknya tidak seperti itu, memang benar. Nah, makanya Bro Elbes suka. Akan tetapi kalau diteruskan, baik Bro Elbes ataupun ceweknya tidak mabuk-mabukan, tidak merokok, tidak ikut nonton film porno, tidak ikut berjudi, untuk apa harus ada di sana? Itu satu. Yang kedua, ini ibaratnya begini nih, kita di sekitar rumah kita atau di depan rumah kita itu adalah tempat penampungan sampah yang aromanya bau. Rumah kita mah nggak kena sampah nih. Jaraknya mungkin 1 meter ya, atau 2 meter dari tempat kita. Tempat kita bersih, tetap bersih. Nah, kita tidak menyentuh sampahnya, kita tidak ternoda dengan sampahnya. Akan tetapi, percaya atau tidak percaya, ketika kita bertamu ke tempat orang lain, tubuh kita kok aromanya sampah ya? Padahal kita nggak nyentuh loh. Atau orang lain ketika datang ke rumah kita, padahal bersih, nggak ada sampah, kok bau sampah ya? Itulah bahayanya. Oleh karena itu, sebenarnya alarm di Bro Elbes itu sudah ada ya, cuma mungkin ragu dan galau karena kan baru jatuh cinta seperti itu. Jadi jangan anggap remeh ya Bro Elbes ya, meskipun tidak menyentuh baik ceweknya, tetapi aromanya sudah ada. Nah, apalagi pandangan orang kan. Bergaul dengan itu otomatis sudah dianggap satu geng. Enggak berjudi pun sudah dianggap berjudi, tidak merokok pun sudah dianggap merokok, tidak nonton film porno pun atau tidak main game pun, kecanduan game pun sudah dianggap seperti itu, tidak mencoba narkoba pun sudah dianggap seperti itu. Lama-lama kita berontak, saya tidak melakukan pun dianggap sebagai itu, ya sudah saya coba aja biar nggak rugi ya. Nah, otomatis terperangkap, terperosok di dalamnya. Lama-lama kita akan seperti itu. Iya. Angkel, ngomong-ngomong aroma nih, wangi juga nih.
Iya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau Bro Elbes mungkin saja kalau bisa keluarnya itu bareng dengan bujang hatinya itu lebih bagus. Akan tetapi nggak bisa, lebih bagus keluar saja. Cari komunitas yang harum. Misalnya di depan kita itu adalah pabrik parfum 2 meter atau sabun yang wangi yang ada parfumnya. Rumah kita akan harum. Kemana-mana kita akan harum. Meskipun kita tidak kena, kita tidak semprot parfumnya, kita tidak memegang parfumnya, otomatis rumah kita akan harum, tubuh kita juga akan harum. Seperti itu. Nah, apalagi ya, apalagi ini Mi, karena tadi sudah dianggap wah nggak mungkin dah kamu nggak nonton film porno, nggak mungkin dah kamu nggak coba narkobanya, nggak mungkin dah kamu nggak merokok, baju kamu aja udah bau rokok kan, begitu kan, lama-lama ya sudahlah saya coba sedikit ya. Nah kita lihat ini Mi, ini Bro Elbes ya, masih cupu, masih culun, masih polos ini, masih putih ya belum. Nah ini lama-lama aromanya bisa ya, aromanya bisa. Lebih parah lagi kalau coba coba aja dah dikit, wah dikit kan Mi, coba lihat beningnya langsung hilang Mi. Nah masalahnya itu seperti kopi, ada candunya ya, apalagi narkoba, film porno ya, main game online. Nah, ini kadarnya akan naik terus. Mau kembali kepada yang bening, iya, udah susah. Susah dah udah begini. Oleh karena itu, untuk Bro Elbes yang sedang berburu, ya mungkin ya, ini perburuan yang terakhir di sana. Lihat, belum terlalu lama saja bisa tidak datang ke sini loh Mi. Iya. Malah mendingan ke sana. Malah nih Bro nih. Nah, itulah efeknya. Jadi benar-benar, tetapi Bro Elbes itu mungkin masih ada kesadaran ya, masih bisa telepon Mami. Masih ada rasa tanggung jawab iya, ya. Iya, kemudian curhat sedikit untuk nanya ke Uncle. Kira-kira begitu jawabannya. Makanya Bro Elbes ingat ya, yang sudah diajak kali nih tentang kebajikan. Kebajikan itu ya, sobat tantangan adalah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, setelah kita jelas dengan perbedaan ini, maka lakukanlah yang terbaik. Ya, jadi kita akan terbebas dari aroma yang tidak enak ya, dari apa pergaulan yang tidak baik secepatnya kita menyadari. Mudah-mudahan aja Bro Elbes juga sobat tantangan terus melihat tayangan For Fake ya, kepada Bro Elbes buruannya diangkat aja dari situ ya. Oke, terima kasih.